Wah, jangan ya. Wah. Diam. Kalian tahu game CSGO? Nah, apa jadinya kalau kita main CSGO tapi di Minecraft? Di video kali ini aku diajak sama teman-temanku untuk main CSGO tapi versi Minecraft. Jujur, ini seru banget. Mulai dari map, armor, sampai senjatanya aja mirip seperti di game aslinya, yaitu CSGO. Ya, cuma versi kotak aja sih. So, hi, aku Hidayat Rose dan selamat datang di video Minecraft. Dan ya, mari kita langsung aja ke videonya. 2, 3. Halo guys. Halo. Jadi guys, di video kali ini guys, kita bakalan main CSGO tapi di Minecraft guys. Let's go. Let's go. Let's go. Jadi guys, di sini kita bakalan bagi dua tim ya guys ya. Yang ini ada tim teroris dan tim anti teroris nih guys. Oke, jadi kalau round pertama kita bakalan pakai senjata pistol 1. Terus medkit 2, granat 2, sisanya armor. Oke. Gitu. Terus babak keduanya sampai babak selanjutnya, jadi ada 5 babak. Nah, itu 5 babaknya bebas. Tapi medkitnya 2, granatnya 2. Oke, gitu. Gas langsung aja coy. Ya, gue gak sabar. Let's go. Nih guys, gue ini jadi anti teroris. Bukan anti teroris sih, terorisnya coy. Lu kok gue cuma sendirian di sini, anjir. Waduh. Ayo emang. go. Eh, A Fadil ini. A Fadil di merah. Nah, ini pisau nih keren guys tuh. Iya, shit. let's go. Let's go. Let's go. Oke guys. Oke guys, gue udah berada di bawah nih guys ya. Nah, ini dia untuk rintangan, bukan rintangan sih, kayak map CSGO-nya. Belum mati, granat. Ntar guys, ini sebagai teman gue ternyata sebagai pro player Valorant harusnya bisa sih. Oh, ini dia deh. Musuh terlihat. Anjir, ada bom, lari. Bom. Lari. Mana tadi? Duar. Mati lu. Royok. Bom. Sini kau. Dan ya, gue kalah. Ternyata skill Valorantku nggak terlalu berguna di sini. Karena mati dan akhirnya gue cuma jadi spektator doang. Gimana ini guys? Oke. Masih sepi nih. Bang, maju bang. Gue jadi spektator ngebantu nih. Bisa-bisanya. Mati. Oke, menang berarti. Oke, Rode 1 dimenangin sama polisi. Okay, padahal ya, lawannya itu 3 lawan 2 loh. Tapi bisa menang. Dan ya, di sini aku mencoba untuk menambah skor di timku biar satu sama, biar nggak kalah gitu, guys. Oke, let's go Bang Han, turun Bang Han. Oke, kita udah pakai shotgun, guys. Ini sama Bang Rizky ya. Ayo Bang Rizky. Sini kau. Sini kau. Duar. Sekarat. Anjir. Sekarat coy. Sini. Kau jaga situ. Sini kau. Wih. Salah granat. Sini kau. Duar. Oh, bukan. Kok pelurunya hilang sendiri anjir? Gimana nih? Nah, mati bang. Ngekill satu. Ayay, gila guys, gue ngekill satu guys. Dan ya, ronde kedua dimenangin oleh tim teroris, tim gue ya kan. Untuk sementara skor satu sama. Di ronde ketiga ini aku mencoba pakai AWM atau sniper untuk ngetes apakah one hit atau tidak guys. Biasanya kan gue parkur harus tempat yang tinggi nih ini. Nih guys. Duar. Granat. Iya, gila anjir. Kita lah, udah selesai kah? Ngumpet di belakang pintu anjir. Ya elah. Padahal gue udah muter jauh lo tadi. Ya elah. Ya udahlah. Di ronde ketiga ini Bang Han jadi MVP-nya karena dengan strategi ngedog di belakang pintunya dia bisa langsung ngekill 2 sekaligus. Gila ya. Dan gue gak ngapa-ngapain, cuma jalan-jalan doang. Oke, harusnya di situ sih, guys. Senjata lah, mau pakai MSG aja gua. Harusnya di situ, kita kan coba di sini aja. Aduh, nge-lag coy. Tuh guys, kelihatan okay, teman gue sendiri ternyata. Okay, let's go. Duar. Lari, Bang. Tungguin di spawn. Gila. Granat. Duar. Aduh, mati. Bang Han seperti strateginya biasa. Okay. Siapa nih? Tinggal siapa lagi? Bang Han masih hidup. Bang Rizky juga.
Oke, okay, lihat. Jump scare. Apakah Bang Han bisa kalah? Oke, guys, kita akan coba lihat. Reload, cok. Maju, Bang. Oke. Gue langsung menuju ke spawn. OTW. Wah, ada siapa itu, cok? Wah, dua orang. Ayo, dua orang. Kabur. Duar. Ini, Bang. Wah, anjir. Aduh. Lah. Aduh, reload. Oke. Gue mau nge-clutch di sini. Jangan ngumpet lagi di belakang. Kekill kah? Belum. Dah. Aduh, kok bisa mati lo? Padahal udah headshot lo dari tadi. Waduh. Oh, mati tuh. Di headshot. Bisa-bisanya di headshot lo. Dah. Udah kah? Menang. Yuk, let's go, guys. Aduh, kena fall damage lagi. Oke. Enggak apa-apa. Langsung, guys. Kita langsung ke sini. Biasanya kan ada di sini, guys. Kita langsung wih. Mati kah? Wah, Bang Endo mati, coy. Oke. Duar. Buset, damage-nya. Damage-nya enggak ngotak, yakin. Bang. Aduh, kok mati sih? Bang Tepan, Bang. Bang. Wah, keroyok kalah. Emot dulu ya kan. Waduh. Ya. Nah, gue lewat sini ya. Nah, di situ aja, Bang. Oke. Gue langsung serbu ke sini, guys. Nah, kita tungguin aja di sini. Sini, guys. Gue ngelihat sesuatu, guys. Kita ini, guys. Kokongin aja lewat belakang ya. Di mana ya tadi ya? Nah, ayo kan kita aja kan. Gak bisa, guys. Aduh. Mati. Tuh, Bang Ratu. Ini Bang Rizky nih. Aduh. Bang Rizky. Aduh, Bang Rizky kalah. Kalahnya kebakaran lagi. Kena api. 1, 2, 3, let's go. Ini gue harus hati-hati, guys. Jangan sampai mati lagi, guys. Ini round terakhir ya, guys, ya. Jangan sampai mati, harus menang. Langsung ketemu. Anjir lu, weh, kroyan, weh. Wah. Oke. Gue diledakin sama Bang Rizky. Diledakin sama Bang Rizky, anjir. Maju. Ya, kapten deh, belakang. Maju. Gak ada. Maju. Kita coba lihat untuk Bang Kapten apakah di sini bisa nge-kill. Oke. Apa saja nih, masih siapa dong? Tuh depan. Oke, seperti biasa menggunakan taktiknya. Ya. Let's go. Masih. Mana tadi? Lah kok hilang? Muter kah? Tembak. Wow. Di comeback, guys. Di comeback. Gila enggak tuh? Oke, dan ya itu tadi untuk permainan CSGO yang ada di Minecraft ya, guys. Ya seru banget ini walaupun gue kalah ya. Waduh. Ternyata ini ilmu di Valorant enggak bisa diterapin di sini, guys. Susah banget ini, guys. Waduh. Oke, untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu ya. Iya, lebih seru di Minecraft sih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan ya, yeah, see you next time. See you next video. Bye-bye. Bye.